Beneran, bapak saya itu sejujur itu, Om Deni, teman-teman, sejujur itu. Bahkan saking jujurnya, bapak saya tahun 2002 sumpah pernah kehilangan motor dinas patrolinya sendiri. Bayangin. Motor, tahu kan motor dinas, tahu kan? Patroli. Ceritanya ada saya di rumah, masih kecil. Manasin motor nih, mau pagi mau apel, 5:30. Breng, breng. Ke dalam ngambil jaket. Pas keluar, Fahri, mana motor saya? Hilang, nanya sama tetangga, Bu, lihat motor saya nggak? Nggak lihat, Pak. Bapak saya ngapain? Nelfonin teman-teman polseknya. Datang tuh, rumah rame banget kayak polsek Tambun. Rame polisi. Polisi semua. Terus ibu-ibu yang tadi ditanya, ngomong begini, Pak Sarono, itu motornya ketemu. Itu motor teman-teman gue, bego, nggak usah ikutan. Sama. Sama semua motornya. Motornya udah hilang, motor temennya kan sama. Salahnya, ini temen polseknya nanya begini, Pak Sar, kok bisa hilang motornya? Bapak saya meraktekin ya, Pak. Sini, pinjem kunci motor patroli satu. Semua ngeliatin, sini. Tadi saya sengaja begini nih. Brum, brum, manasin. Sini ikut ke dalam ambil jaket. Pas keluar, persis nih begini nih. Jadi hilang 2 kali. Malingnya masih ada. Bapak saya tuh, Pak. Sumpah. Aneh. Hilang 2 kali. Sumpah. Banyak, sebenarnya banyak ceritanya nih. Ya Allah, dia pernah. Ini mah cerita aja ya. Dia pernah nih, pulang motor Supra waktu itu ya, Pak. 2000. Bawa Supra X. Supra X tau kan? Saat berangkat kerja, sorenya tiba-tiba bawa mobil patroli ke rumah. Terus ngomong, loh, kok saya bawa mobil? Bukannya pakai motor. Lah, kata gua, PA banget. Dia yang salah, dia yang, ya Allah. Tapi teman-teman, hidup jadi anak polisi itu, apa ya, orang bilang katanya masuk polisi itu, bayar, masuk polisi itu, wah. Ini buktinya, bapak saya, dari tahun 87 sampai 93, 7 kali tes polisi. Bener, Pak? Ya, 7 kali. Ya. 6 kali gagal, bener, Pak? Ya. Yang terakhir bayar, teman-teman. Ya, Pak, enggak, Pak, ya, Pak. Ya, canda. Canda. Canda ya, Pak, enggak ya? Enggak bayar. Enggak bayar. Kurang 200, Pak. Enggak, canda. Itu benar.